Yo yo, what's up guys? Apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin membuat tutorial, yaitu cara mengubah bahasa di Instagram dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Simak tutorial ini sampai habis agar tidak salah dalam memahaminya. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel saya ini, silahkan subscribe, like sebanyak-banyaknya, share video saya ini bila bermanfaat, dan di mana yang kurang jelas silahkan komen di bawah video saya ini. Oke sahabat, simak tutorial ini, yaitu cara mengubah bahasa di Instagram menjadi bahasa Indonesia. Kita harus memasuki Instagram. Ini Instagram saya. Kalian bisa follow Instagram saya, link sudah saya sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke sahabat, inilah tampilan Instagram saya masih berbahasa Inggris. Langkah selanjutnya, silahkan sahabat tekan foto profil paling bawah sebelah kanan. Setelah tampil begini, kalian bisa lihat tampilan Instagram saya masih berbahasa Inggris. Followers following. Sahabat sudah lihat sendiri tampilan Instagram saya masih berbahasa Inggris. Langkah selanjutnya, silahkan kalian tekan garis 3 paling atas sebelah kanan. Saya ulangi lagi, tekan garis 3 paling atas sebelah kanan. Setelah tampil begini, silahkan sahabat tekan setting. Nah sahabat, kalian jangan bingung kalau tampil begini. Silahkan kalian tekan di akun aja. Setelah itu silahkan tekan di language. Nah sahabat, sekarang kalian bisa pilih bahasa apa yang ingin kalian pergunakan di Instagram kalian masing-masing. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia. Oke sahabat, tampilannya sudah berganti, sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke sahabat, yang tadinya dibuat followers sudah sekarang dibuat pengikut. Oke sahabat, beginilah tutorial cara mengubah bahasa di Instagram dari bahasa apapun sehingga kita bisa mengubah menjadi bahasa Indonesia. Bagi kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan follow karena link sudah saya sediakan di bawah deskripsi. Bagi kalian yang mau request tutorial apa lagi yang ingin saya buat, silahkan komen di bawah. Oke sahabat, kita akan berjumpa di tutorial lain lagi. Cukup di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.